TV One. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Pada malam ini JSPT KL sekali lagi menjalankan aktiviti penguasaan dalam usaha berterusan ke arah menurunkan kadar kemalangan di Kuala Lumpur. Jadi pada malam ini kita jalankan tiga operasi atau tiga lokasi operasi, yaitu pertama sekali di Jalan Raja Laut, yang keduanya di Jalan Pahang, dan ketiganya di Jalan Mansa. Adalah kita khususkan sasaran kita kepada pengguna jalan raya, terdiri daripada pengguna motosikal dan juga motokar, pemandu motokar. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, memang perhatian daripada JSPT KL ini terutamanya kepada pengguna motosikal lah. Okay. Jadi pada malam ini dengan kekuatan 6 pegawai, 69 anggota, sama juga pegawai dan anggota kepada jabatan Narkotik Kuala Lumpur, Jabatan Syarikat Narkotik Kuala Lumpur, kita turun sama-sama untuk jalankan aktiviti penguasaan di lokasi inilah. Okay. Jadi pada malam ini sejumlah 750, lebih 750 buah motosikal kita buat pemeriksaan, dan lebih 100 kenderaan motokar kita jalankan pemeriksaan, termasuk juga pemandu dan juga penumpangnya. Jadi daripada jumlah itu, 338 saman telah kita keluarkan. Dan selain pada jumlah saman itu, atau berbagai kesalahan juga, selain pada saman itu, kita juga telah buat tangkapan satu kes kecurian motosikal yang berlaku 36 dan telah kesan pada malam ini, motosikal curi. Yang keduanya, kita ada dua buah motosikal yang telah dimasukkan nombor pendaftaran. Yang kita syakit telah dipalsukan untuk pendaftaran, bukan saja dipalsukan tapi juga dipalsukan. Yang ketiganya, kita juga ada empat penunggang motosikal yang positif dadah. Kemudian kita ada lagi satu penunggang motosikal yang kita buat balik untuk ujian alkohol, kerana kita syakit menunggang dibuat pengaruh alkohol. Jadi mesej kita sangat jelas, iaitu JSPT KL tidak pernah sunyi daripada menjalankan penguasaan, dan kita akan teruskan usaha, kita akan gembleng tenaga kita ke arah menjamin keadaan jalan raya yang lebih selamat di Kuala Lumpur dengan menjalankan aktiviti penguasaan untuk maju mendisiplinkan pengguna jalan raya walaupun selepas pada orang selamat. Terima kasih. Motosikal curi itu lelaki Melayu umur 3 tahun. Satu lelaki lah, 3 tahun. Kemudian yang motosikal untuk dipalsukan itu umur 19 dan 24. TV One.